Jakarta. TESA Granitsa Satari 34 ditangkap karena menolak ditilang dan melawan anggota Ditlantas Polda Metro Jaya Bribda Dimas Prianggoro. Hal itu dilakukan saat TESA menerobos jalur Transjakarta di kawasan Matraman, Jakarta Timur, pada peristiwa yang terjadi Kamis 18/1. Itu Tessa mengemudikan mobil berwarna putih Cadillac Escalade bernopol B19 SNC. Diketahui, mobil jenis SUV tersebut bukanlah milik tersangka. Jadi mobil tersebut bukan milik tersangka, melainkan pinjam oleh orang lain. Kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Tony Surya Putra di kantornya, Jalamat Matraman Raya, Jakarta. Rabu tanggal 24 Januari tahun 2018. Bribda Dimas yang hendak menghentikan mobil tersebut sempat terseret sekitar 10 meter. Akibat peristiwa ini, Bribda Dimas mengalami luka di bagian tangan dan harus dirawat di rumah sakit. Mobil Cadillac Escalade tersebut saat ini disita polisi sebagai barang bukti. Tesa pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan pasal 351 KUHP atau pasal 212 KUHP dan pasal 213 KUHP tentang penganiayaan. Sebelumnya diberitakan, Tesa ditangkap di Hotel Crown, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Senin 21/1 sekitar pukul 21. .00. Setelah ditangkap, polisi melakukan tes urin kepada Tessa. Urin tersangka dinyatakan positif mengandung narkoba. Kita tangkap di Hotel Crown, Jakarta Barat. Setelah diamankan kita bawa ke Makopolres Metro Jaktim lalu kita tes urin. Dan ternyata tersangka positif sabu dan ekstasi. Ujar Tony, Jeber, Imek, Mobil Terobos Busway. Pemobil seret polisi.